Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Bapak Ibu, para admin dan operator ICB di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, dan gak kurang suatu apapun. Baik, ketemu lagi bareng saya Rianto tentunya di channel YouTube Pesan Universal. Kali ini saya akan coba memberikan tata cara ya, atau tutorial menginput rincian pada sub kegiatan ICPD tahun anggaran 2022. Untuk kegiatan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu membuat atau menyeting operator untuk nanti yang bertugas sebagai inputer dalam sub kegiatan. Baik, langsung saja kita praktekkan. Pertama, Bapak Ibu buka dulu browser, bisa Mozilla, bisa Google Chrome atau dan sebagainya ya. Saya menggunakan Firefox sebagai contoh. Terus ketikkan URL seperti biasa di SIPD kemendagri.co.id ya. Terus pilih sistem informasi keuangan daerah. Pilih provinsi. Pilih kabupaten. Dan untuk tahap pertama, saya anggap Bapak Ibu sebagai kasubag keuangan, kasubag program ataupun kasubag administrasi keuangan ya, yang bertugas sebagai percanda di OPD ada atau di sub OPD. Jadi tugas kasubag program atau perencanaan pertama adalah membuat operator user operator ya. Jadi harus wajib login dengan akun kepala OPD terlebih dahulu. Baik, kita pertama langsung login dengan user kepala OPD dahulu ya. Ini hanya untuk sebagai kasubag program atau kasubag perencanaan. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang bertugas sebagai operator, lompati atau langkai dulu tahapan ini ya. Setelah diisikan user dan password, klik login. Pilih database tahun penganggaran 2022. Pilih menu, terus pilih sub menu kegiatan belanja. Setelah tampil ada OPD dan pagu validasi, silakan klik nama OPD. Bapak Ibu cari kegiatan yang ingin disetting untuk nanti operator siapa yang bertugas sebagai inputernya. Contohkan pertama adalah gaji. Sub kegiatan gaji. Setelah ketemu penyediaan gaji dan tunjangan ASN, silakan digeser ke sebelah kanan. Di sini ada menu lingkaran biru ya, silakan diklik dan pilih set operator. Silakan klik tambah user. Terus Bapak Ibu cari siapa yang ingin jadikan untuk inputer gaji dan tunjangan pegawai ya. Setelah ketemu user yang dipilih, silakan klik tambah. Untuk user dalam satu kegiatan ini bisa lebih dari satu orang ya, dan maksimal dua orang. Jadi dalam satu kegiatan bisa dua orang untuk inputernya. Setelah berhasil untuk kegiatan gaji, kita tutup. Terus tambah lagi untuk kegiatan yang lain. Saya contohkan sub kegiatan fasilitas penyusunan program pembangunan ya. Seperti gaji tadi, kita geser ke sebelah kanan. Klik menu lingkaran biru, terus set operator. Terus seperti biasa, tambah user. Terus cari user yang ingin dimasukkan sebagai inputer ya. Sebenarnya tutup. Bapak Ibu harus masukkan seluruh kegiatan ini di setting operatornya masing-masing. Mungkin untuk bagian atau bidang bisa disesuaikan dengan bidang masing-masing untuk inputernya. Setelah semua kegiatan ini di setting operatornya, Bapak Ibu bisa logout dulu ya dengan akun kepala OPD dan login kembali dengan akun operator
Jadi untuk operator yang bertugas inputer di bidang masing-masing, pekerjaan Bapak-Ibu dimulai dari tahapan ini ya. Pertama kita masukkan URL SIPD-nya, yaitu di sipd.kemendagri.go.id. Pilih sistem informasi keuangan daerah.
Baik, setelah seluruh komponen rekening akun gaji terisi, kita klik tombol back dan sini kita bisa print ya untuk rincian RKA dari subkegiatan gaji dan tunjangan ASN dengan cara di sebelah kanan klik menu lingkaran biru cetak rincian. Ini dia hasilnya yang setelah kita input tadi, dan mungkin ada yang belum sesuai atau belum terinput ya, Bapak bisa edit kembali kegiatan tersebut, kegiatan gaji maksudnya ya. Baik, untuk subkegiatan gaji dan tunjangan ASN saya rasa sampai di sini ya, dan kita lanjut ke subkegiatan yang lain. Kita contohkan untuk kegiatan subkegiatan dari kegiatan yang ada di hobi di bawah ibu ya. Saya contohkan adalah kegiatan dari pembangunan. Ini dia dengan pagu 134 seperti gaji tadi, kita klik menu lingkaran biru, klik detail rincian. Dan sama langkah seperti gaji tadi, kita klik tambah standar harga. Objek atau belanja kita pilih barang jasa dan modal. Untuk akun kita sesuaikan. Untuk pertama kita contohkan adalah rekening makan minum rapat. Pengelompokan belanja bisa kita pilih belanja makanan dan minuman rapat, klik simpan. Jenis standar harga kita pilih SBU, komponen kita search aja, terus kita cari apa yang kita mau input. Misalkan kita pilih snack dan minuman. Untuk keterangan kita sesuaikan dengan pengelompokan belanja tadi ya. Misalkan belanja makan minum rapat, kita samakan saja untuk keterangannya. Klik simpan. Terus untuk koefisien atau volume kita saja, misalnya untuk berapa orang, misal 25 orang. Untuk 5 kali rapat. Jika sudah, klik simpan. Untuk rekening yang lain, seperti langkah pertama, klik tambah standar harga. Objek belanja, pilih belanja barang jasa dan modal. Rekening akun, kita sesuaikan. Tadi masih berhubungan dengan makan minum rapat, kita juga sesuaikan. Tadi baru snacknya, nasinya belum, kita sesuaikan juga. Makan minum rapat. Pengelompokan belanja, kita samakan yang pertama tadi. Jenis belanja kita pilih SBU, komponen search saja. Untuk makan kotak ini ya, kita pilih. Untuk keterangan disesuaikan saja, samakan dengan pengelompokan belanja tadi. Terus untuk koefisien atau perkalian disesuaikan juga dengan snacknya. Tadi 25 orang. Kali 5 kali rapat ya. Jika sudah, klik simpan. Terus untuk rekening
belanja yang lain, langkahnya sama seperti langkah pertama dan kedua. Kita contohkan misalnya honor PA, PPTK, dan bendahara pembantu ya. Langkahnya sama, klik tambah standar harga, objek belanja, kita pilih barang jasa dan modal, rekening atau akun. Klik saja belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan. Pengelompokan belanja kita tambahkan, kita sesuaikan saja, misalnya kita mulai dari bendahara pengeluaran pembantu, klik simpan. Jenis standar harga pilih SBU. Komponen klik search saja. Kita cari di sini ya, untuk bendahara pengeluaran pembantu besarannya sesuai pagu masing-masing. Jadi untuk bendahara pengeluaran pembantu kita sesuaikan dengan pagunya di atas 100 juta. Berarti kita klik yang ini. Untuk keterangan kita samakan dengan pengelompokan belanja. Klik simpan. Untuk volume disesuaikan saja, satu orang kali 12 bulan ya. Klik simpan. Kita lanjut ke rekening rincian belanja yang lain. Tadi baru bendahara pengeluaran pembantu. Untuk PPTK juga kita tambahkan, tambah standar harga. Objek belanja kita pilih barang jasa dan modal. Untuk akun kita pilih honorarium penanggung jawab pengelola keuangan. Pengelompokan belanja kita tambahkan honorarium. Pejabat pelaksana teknis kegiatan. Klik simpan. Terus untuk jenis standar harga kita pilih SBU. Komponen kita search saja dan kita cari untuk PPTK ya. Untuk PPTK juga disesuaikan dengan pagu yang dikelola. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan pagu masing-masing dari kegiatan. Untuk keterangan kita samakan dengan pengelompokan belanja. Untuk perkalian sama, satu orang kali 12 bulan ya. Sudah, klik simpan. Kita lanjut untuk rekening yang lain. Pengguna anggarannya belum ya, kita tambahkan untuk honorarium pengguna anggarannya. Klik tambah standar harga. Objek belanja pilih belanja barang jasa dan modal. Rekening atau akun pilih honorarium penanggung jawab pengelola keuangan. Pengelompokan belanja kita isi dengan honorarium kuasa pengguna anggaran. Jenis standar harga kita pilih standar biaya umum. Komponen kita share saja dan kita sesuaikan untuk kuasa pengguna anggaran. Nah, besaran pagu yang dikelolanya bisa kita contohkan 1 miliar sampai 2,5 miliar ya untuk kuasa pengguna anggaran. Kita pilih sesuai pagu yang dikelola.
Maksudnya nilai pagu di atas 1 miliar sampai 2, miliar. Keterangan kita isi honorarium kuasa pengguna anggaran. Koefisien kita pilih satu orang kali 12 bulan. Klik simpan. Baik, tadi sudah beberapa rekening ya, mulai makan minum rapat, terus penanggung jawab keuangan, dan selanjutnya untuk rekening belanja yang lain, langkahnya sama ya seperti langkah-langkah di atas tadi, seperti kita menginput makan minum rapat, terus juga makan seperti honorarium penanggung jawab keuangan ya. Saya rasa video hari ini cukup sampai sekian, semoga bisa memberikan manfaat buat semuanya ya. Dan buat Bapak Ibu yang kurang jelas bisa tinggalkan di kolom komentar untuk pertanyaannya, dan juga yang pengen request video juga bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Dan buat Bapak Ibu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video yang saya upload. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Rianta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.